Halo Mitek Lovers, kembali bertemu saya Arif. Saat ini saya sedang mengunjungi Sumber Indah Motor atau SIP Auto Interior Spesialis yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kota Solo. Nah, di sini saya ingin menjumpai Bapak Joko selaku pemiliknya yang diketahui pelanggannya adalah salah satu orang yang cukup dikenal di Kota Solo. Nah, siapa dia? Biar nggak penasaran, mari. Mitek Lovers, di sini kebetulan sedang ada proses pengerjaan mobil Honda Jazz. Nah, uniknya lagi, mobil di sini masih tergolong baru karena platnya masih merah putih. Mari kita lihat. Sudah dilepas semua joknya ya, sedang proses pengerjaan. Ya, sedang proses pengerjaan juga. Nah, seperti apa pengerjaannya? Mari kita lihat. Nah, kebetulan pengerjaannya di sini menggunakan bahan premium Carrera warna hitam. Nah, ini sedang dikerjakan oleh beberapa karyawannya dari SIM Auto Interior Specialist. Di sini sedang ada proses penjahitan ya. Ini untuk bagian apanya, Mas? Bagian dudukan. Bagian dudukan ya, Mas ya. Kalau ini si mbaknya lagi apa, Mbak? Lagi motong bekasnya stick. Oh, bekas stick, jadi dirapihin lagi, iya, Mbak ya? Iya, oke, nggak mengganjal. Jadi presisi juga ya, Mbak ya? Kalau Mas ini pakai tangan nih, masih handcraft ya, Mas ya? Pakai tangan dijahit satu-satu berarti ya, Mas ya? Iya, ini dirapihin. Oh. Nah, jadi setelah tadi proses pengerjaan di sana sama Mas dan Mbaknya, jok itu kemudian nanti akan dipasang lagi di mobil Honda Jazz ini yang kemudian nanti diambil lagi sama pemiliknya. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Joko dari SIM Auto Interior Specialist. Halo Pak Joko, bisa cerita sedikit Pak tentang di SIM Auto Interior Specialist ini, Pak? Ya, kebetulan ulang tahun SIM ini beberapa hari yang lalu. Oh, oke. Okay. Tanggal 10 Agustus. 2010. Oke. Okay. Ya, awalnya memang saya buka satu SIM maker ini, produknya harus dicari orang. Okay. Jadi saya tidak butuh waktu untuk edukasi. Betul. Iya kan? Okay. Jadi saya waktu itu memulai dengan satu produk saja, MDTech. Ternyata berjalannya waktu, saya merasa terbantu sekali dengan MDTech. Saya tidak perlu menjelaskan banyak. Orang sudah, oh MDTech. Oke, ya, jadi orang sudah tahu dulu. Sudah tahu. Dari Bapak kira-kira ada strategi marketing juga, Pak? Saya menggunakan terobosan dengan cara dari mulut ke mulut. Okay. Saya memberikan satu hasil yang memang kualitas. Kualitas ya, soal pelayanan. Ya, sehingga konsumen juga itu bisa mereferensikan ke orang lain. Oke, okay, seperti itu. Mungkin itu aja dari perbincangan saya bersama Pak Joko. MDTech is the best. Bersama saya sudah ada Mas Gibran, jadi ini yang saya sudah sampaikan tadi di depan. Di Solo ini, salah satu mobil milik dari Mas Gibran yang sudah diganti bahan interiornya. Nah, Mas Gibran, kalau mobil ini sendiri buat Mas Gibran dipakai buat harian ya, Mas? Iya, buat harian. Kalau pas di Solo, pakai Pajero. Oke. Okay. Bisa cerita nggak, Mas? Awalnya kenapa mau diganti dengan bahan MDTech, Mas? Ya awalnya kan saya kan suka utak-atik motor, motor custom, dan joknya dari ini, MDTech. Oh, MDTech. Terus ya, saya tuh awalnya cuma, saya taunya
oh MBTEC cuma bikin untuk motor, ternyata bikin untuk mobil juga, makanya saya pengen ganti ininya apa kulitnya untuk mobil. Untuk mobil. Jadi kalau misalnya dari model sedikit kan, jadi idenya dari Mas Gibran atau mungkin ada masukan dari Pak? Ya ada beberapa ini sih referensi sih dari internet. Oke. Terus saya teruskan ke penjahitnya, oh ternyata bisa bikin, ya udah. Oh gitu. Jadi setelah menggunakan bahan MBTEC gimana Mas? Yang jelas ini apa bahannya enak, terus warnanya elegan ya. Soalnya kan saya minta hitam semua. Oke. Okay. Memang MBTEC is the best. Ini jadi mobil Mitsubishi Pajero milik Mas Gibran yang digunakan, ini sudah diganti menggunakan bahan MBTEC Giorgio warna hitam. Untuk motifnya sendiri adalah diamond ya. Nah ini warna yang dipilih adalah warna hitam karena memang Mas Gibran sendiri suka dengan kesan yang elegan. Lovers, jadi itu tadi bincang saya bersama Mas Gibran yang sudah mengganti interior mobil Mitsubishi Pajero-nya dengan bahan MBTEC Giorgio di Sumber Indah Motor Solo. Dengan itu saya Arif undur diri, sampai ketemu di liputan MBTEC lainnya. Sampai jumpa.